Masih lagi berlintas secara langsung dari restoran Jejantas Sungai Buloh dan di mana kami kalau kita dapat lihat di bawah ini, jalan raya masih lagi orang kata tidak sesak, masih lagi lancar. Jadi bagi anda yang masih berada di rumah dan masih lagi ragu-ragu sama ada nak atau tidak pulang ke kampung halaman untuk mengundi, terutama sekali bagi pengundi-pengundi luar ya, seperti saya nak pulang ke kampung halaman, nampaknya macam ini kalau kita tekan 110 km sejam, insyaAllah selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Esok bangun awal pagi boleh keluar mengundi. Terima kasih trafik yang selamat dan juga selesa yang disediakan seperti di sini. Dan bercakap mengenai keluar pilihan raya juga, seperti saya katakan tadi, pada kali ini juga menyaksikan bahawa buat pertama kalinya pengundi-pengundi berusia antara 18, 19 dan 20 tahun keluar mengundi ya, setelah PRN Johor tentunya. Dan terus sekali kita nak tengok, kita nak faham ya, apakah pertimbangan, bagaimanakah mereka membuat pertimbangan ya untuk keluar mengundi itu, ketika keluar mengundi itu parti mana yang mereka pertimbangan dari sudut membuat pilihan parti yang bagaimana, calon yang bagaimana dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ya, kajian selidik terbaru yang kami peroleh ya, ini merupakan dapatan kajian, kalau kita boleh letakkan grafik ini, merupakan dapatan kajian yang diperoleh menerusi kerjasama antara change.org dan juga YouGov, di mana dalam survei berkenaan, apabila ditanya dalam kalangan anak muda berusia antara 18 hingga 24 tahun, dikatakan bahawa mereka ya 67% cenderung untuk keluar mengundi. 67% tau. Dan sebaliknya hanya 12% sahaja yang mengatakan tidak mahu keluar mengundi, dan ada lagi 21% daripada kalangan responden dalam golongan belia ini berpendapat bahawa mereka tidak tahu nak keluar atau tidak. Tapi kalau kita lihat ya, data ini menunjukkan bahawa majoriti anak muda dalam kajian ini mahu keluar mengundi. Persoalannya, bagaimanakah mereka membuat pertimbangan undian itu? Untuk itu, kita bersama dengan Saudara Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin. Beliau merupakan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Syafiq, kalau Syafiq tengokkan ya, anak muda nak keluar mengundi. Betul. Tak sabar keluar mengundi. Dan kita cuma tak tahu ya, apabila seorang anak muda itu membuat mengundi di peti undi masing-masing, pertimbangannya bagaimanakah? Apa faktor yang mereka buat untuk membuat pilihan itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama hari ini. Kita tengok hari ini untuk PRU ke-15 ni, mood anak-anak muda ni mungkin sedikit lain berbanding dengan PRN Johor. Mungkin ramai sudah semakin sedar mereka ni ada tanggungjawab untuk mengundi. Dan kita tengok mood rata-rata yang berlaku sekarang ni, kebanyakannya dipengaruhi oleh sentimen semasa, sentimen media sosial dan juga sentimen-sentimen daripada kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kita tengok, kalau kita tengok di universiti pun dah bagi cuti, pekerjaan-pekerjaan belia-belia pun dah start cuti dan balik pulang ke kampung dan pergi ke tempat mengundi masing-masing. Dan saya rasa pertimbangan yang biasa dilakukan oleh belia-belia kita ni, satu, sekarang ni kita banyak pertimbangan tentang manifesto tawaran-tawaran orang muda. Itu yang pertamanya. Kita tengok setiap parti sekarang ni memberi tawaran-tawaran yang baik kepada orang-orang muda. Itu satu. Yang keduanya mungkin tentang faktor keluarga. Ini juga mempengaruhi sentimen belia-belia ni untuk mengundi. Kalau kita tengok kajian daripada Ilham Center pun mengatakan bahawa belia-belia di luar bandar ini kebanyakannya dipengaruhi oleh sentimen keluarga. Kemungkinan juga kerana faktor calon yang memberi khidmat kepada keluarga mereka, dan akhirnya ini menjadi satu faktor penarik kepada orang-orang muda untuk mengundi. Ini bermakna kalau dapatan Syafiq ini benar, maka kita boleh belajar dari sini. Sebenarnya calon-calon yang dah mendambakan untuk bertanding di mana-mana satu kawasan, khidmatnya itu tidak bermula apabila kempen bermula. Betul. Khidmatnya itu harus bermula, track record itu betul, harus dibina lebih awal. Betul. Pengundi betul. 18 tahun pada ketika itu mungkin berusia 15, exactly. 10 tahun. Kerana apa? Khidmatnya kepada ibu bapa betul, itu juga betul, penting untuk membantu anak-anak muda ini lepasan SPM ni terutamanya untuk membuat pertimbangan. Jadi kalau kita lihat ya, calon-calon, ramai juga calon muda kita betul, kali ini, memang ramai, alhamdulillah. Kalau kita dah lihat sepanjang 14 hari kempen ini untuk menarik golongan muda mengundi calon-calon masing-masing kan, adakah mereka membuat strategi yang tepat lah, berbaki tujuh
jam sebelum kempen ditutup. Kalau kita tengok strategi yang sekarang ni yang sedang berlaku memang sangat hangat sekarang ni di media sosial lah. Dan yang paling kita rasakan minggu apa PRU15 ni adalah di TikTok. Kemunculan kempen-kempen di TikTok. Yang saya rasa di TikTok ni dia lebih santai. Dan kalau kita tengok daripada semuda-muda calon sampailah ke setua-tua calon termasuk Cik Dan. Tun Mahathir pun juga telah mulakan kempen beliau di dalam TikTok. Jadi saya rasa ini satu pendekatan yang lebih mesra ataupun lebih dekat accessible kepada golongan-golongan muda ini. Berbanding yang dulu mungkin daripada rumah ke rumah ataupun daripada kawasan ke satu kawasan ataupun mungkin mega rally dan segala-galanya. Tapi sekarang ni kebanyakannya ada rally juga di dalam TikTok melalui live TikTok dan segala-galanya. Begitu juga bagaimana mereka menggunakan faktor influencer-influencer dalam TikTok dan lain-lain. Jadi ini adalah faktor-faktor bagaimana mereka lebih dekat untuk menarik undi orang-orang muda lah yang saya rasa. Messaging ni macam mana? Menjadi tak? Rasanya lah. Setakat daripada pandangan saya lah, daripada apa yang saya lihat, kebanyakannya dapat menarik perhatian. Tetapi bagaimana ia dapat diterjemahkan kepada undi di atas kertas undi nanti kita belum tahu lagi. Dan kita harapkan esok adalah penentunya lah. Kerana apa? Kerana kalau ikut dapatan kajian daripada YouGov dan juga Change.org ini menunjukkan bahawa 12% tak nak keluar mengundi. 21% kata tak tahu nak keluar undi ke tak. Maksudnya, kalau data itu masih lagi relevan sehingga sekarang, masih lagi betul sehingga sekarang, macam mana nak tarik 12% tu, 21% ke 21% tu keluar dan ubah yang 12% tu jadi keluar juga. Yang tu saya rasa itu cabaran besar tu. Kerana kita dah tak cukup masa. Betul. Saya rasa menjelang tujuh jam terakhir ini adalah yang paling penting je untuk mempengaruhi ibu bapa dan keluarganya untuk memastikan anak-anak mereka keluar mengundi. Dua, untuk mempengaruhi rakan-rakan sebayanya untuk mempengaruhi dia sendiri. Peer pressure, betul. Yang ketiganya saya rasa yang faktor paling menarik sekarang ni adalah banyak food chain yyang memberikan tawaran-tawaran yang berjari biru kan? Dapat 50%. Ya, betul. Saya rasa ramai yang akan tertarik untuk keluar mengundi dari segi macam ni lah. Itu antara faktor lah. Satu perkara yang orang kata untuk menjamin ataupun untuk memungkinkan the peer pressure ni ialah kalau kau tak keluar undi, tak cool lah. Betul. Ada tak gerakan itu berlaku? Saya rasa itu sedang berlaku di universiti-universiti ataupun rakan-rakan di tempat lain yang baru ni lah. Kan? Sebab ni sekali pertama kita nak tunjuk jari. Kan? Ni budak-budak ni kali pertama nak tunjuk jari dia dicap. So saya rasa ni kempen jari dicap ni juga ada satu benda yang kita boleh move kan supaya kita harap belia-belia kita akan keluar mengundi dengan lebih ramai dan kita dapat capai peratusan yang lebih baik berbanding daripada PRN Johor yang lepas lah untuk pengundi-pengundi awal dan yang baru ni. Kita juga tentu sekali dah belajar ya mengenai faktor ataupun jumlah keluar mengundi, peratusan keluar mengundi di PRN Johor yang agak rendah. Dan kalau dikekalkan prestasi sedemikian, saya rasa ia agak merugikanlah kan? Betul. Jadi, apa yang kita belajar pada PRN Johor? Saya rasa di PRN Johor tu mungkin kali pertama. Dan mungkin belia-belia ini tidak lagi tahu atau masih lagi belum kurang kesedaran mereka tentang kepentingan mereka untuk mengundi. Dan apabila berlaku PRU 15 ini tidak jauh daripada PRN Johor, saya rasa ini satu indikator awal dan kita dapat tengok pelbagai pihak sedang melaksanakan pelbagai program kesedaran politik dan juga untuk memastikan belia-belia kita keluar mengundi. So saya rasa ini antara benda yang kita tengah push buat. Saya rasa alhamdulillah baik sangat. Ramai orang yang tengah bersusah payah membuat program untuk memastikan semua orang faham dengan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Dan sentimen di universiti pula. Sentimen di universiti ini juga saya nak tahu walaupun di universiti VC-VC kita ada bagi cuti kan, Vice Chancellor di semua universiti ada bagi cuti selama ada yang 5 hari. Betul. Ini merupakan cuti yang saya rasa alhamdulillah panjang. Betul. Dan mencukupi untuk balik kampung. Tapi mungkin juga atas desakan ataupun tekanan ekonomi, tekanan kewangan, sukar untuk anak muda ataupun sukar untuk saudara-saudara kita balik kampung. Jadi yang ni kalau boleh saya tanyakan Saudara Syafiq, ada Saudara Syafiq dapat melihat tak sentimen terutama sekali universiti di college ni mengenai keterujaan dan juga kemampuan mereka untuk balik mengundi? Yang saya lihat
rata-rata pengundi-pengundi di universiti ni, mahasiswa-mahasiswa yang dapat cuti ni, mereka ni memang bersemangat untuk balik dan mengundi menunaikan tanggungjawab selain daripada yang lain-lain lah. Dan kita faham ada faktor-faktor kewangan, tapi di peringkat pergerakan belia ada juga pertubuhan-pertubuhan belia yang menjalankan pelbagai program dan inisiatif untuk memberi subsidi ataupun memberi bantuan kepada belia-belia ini untuk balik pulang melalui bas dan segala-galanya. Terus 9 malam ni juga ada pelancaran penghantaran pulang batch yang digagaskan oleh persatuan belia kita di KS Central. Dan yang itu juga kita akan bawa ke sini langsung ya, pergerakan pulang anak-anak muda kita, anak-anak kota kita untuk pulang kembali ke kampung-kampung halaman, bukan untuk beraya tapi untuk berpilihan raya. Dan ini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh gerakan madani atau gerakan massa dan juga NGO-NGO tempatan untuk mengajak semua anak-anak muda pulang dan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan ini sekali lagi kita nampak ya, determination ataupun ini iltizam pihak bukan kerajaan, NGO untuk memeriahkan pilihan raya kita, untuk menjayakan pilihan raya kita, kerana setiap undi adalah sangat bermakna. Setiap jari juga sangat bermakna, Syafiq. Betul. Kalau kita lihat, Syafiq, ya, peranan NGO seperti yang Syafiq sebutkan tadi, mana nanti pukul 7 insyaAllah, 7 dalam pukul 8 nanti kita akan live ya, dari KS Central bersama dengan rakan setugas Hafizi. Bagaimana kita boleh kata apa yang kita boleh belajar sepanjang 14 hari kempen ini dari sudut peranan NGO, terutama sekali pergerakan belia. Kalau berlaku lagi lah insyaAllah pilihan raya pada masa akan datang, tempoh penggal 5 tahun, apa yang boleh kita tambah baik, Syafiq? Satunya saya rasa ini adalah kali pertama, kerana ini kali pertama belia-belia ini diberi peluang untuk mengundi. Ini test. Ini test ground. So saya rasa selepas ini kita harapkan kematangan dan juga kefahaman politik dan kesedaran demokrasi dalam kalangan belia ini akan semakin baik dan semakin matang, dan akhirnya belia-belia kita akan lebih ke hadapan dari sudut kenegaraan dan demokrasi. Jadi di peringkat pertubuhan belia kita sentiasa mendidik kepada kesedaran politik, kesedaran demokrasi dan segala-galanya, dan kita harapkan titik tolak daripada PRU15 ini belia akan lebih faham tentang peranan, kedudukan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam sifat kenegaraan dan menyumbang ke arah kemakmuran dan kesejahteraan, kestabilan negara. Dan kalau ada contoh-contohlah penambahbaikan yang boleh kita adakan ya, dari sudut pelibatan dan kerjasama daripada pihak NGO, terutama sekali pihak pertubuhan-pertubuhan belia, apa mungkin yang boleh dicadangkan? Saya rasa satu pertamanya mungkin dari sudut-sudut kempen. Kita tengok belia-belia kita ataupun NGO-NGO pertubuhan belia kita juga berpartisipasi dalam sudut kempen, tapi mungkin kempen ini perlu lebih bersasar dan lebih berfokus kepada kefahaman dan pendidikan politik. Kedua, tentang dari sudut bagaimana kita ingin mengundi tu. Dari sudut pendidikan mengundi, bagaimana kita tengok belia-belia baru mengundi, mungkin mereka pun tak faham macam mana nak mengundi. So kehadapan ini mungkin kita akan boleh Akademi SPR pun boleh bersama-sama untuk kita tingkatkan lagi kesedaran mengundi dan lain-lain. Saya rasa Syafiq baru bring up ya, satu point ataupun satu perkara yang sangat penting bagi saya juga, ialah di mana pengundi-pengundi yang memang baru masuk umur 18 tahun, baru lepas SPM. Betul. Jadi kesedaran demokrasi itu rasanya dah kena letak waktu kena perkenalkan waktu mereka tingkat 3. Betul, betul. Tidak akan terlalu awal, takut macam terlalu awal sangat kan. Tapi inilah realiti. Betul, ya. Betul. Betul. Di peringkat majlis belia kita ada sekolah politik yang kita ingin sampaikan di peringkat sekolah, bahawa politik ini bukan tentang kepartian ataupun lain-lain. Ya. Tapi ia tentang bagaimana kita meletakkan undi dan pilihan dan bertanggungjawab atas pilihan kita masing-masing. It's not political. Betul. Walaupun ia political, tapi sebenarnya ia lebih kepada soal civic. Exactly. Soal civic, soal pelibatan kita dalam masyarakat, soal peranan kita dalam negara, soal bagaimana kita nak mencatur kehidupan kita. Betul. Bukan mencatur kehidupan politik sangat, tapi mencatur kehidupan kita. Betul, betul. Inilah kita kena faham bahawa kita ni adalah sebahagian daripada pergerakan ataupun pembangunan negara. Jadi bagaimana untuk kita berpartisipasi, untuk kita bersama-sama menyumbang sedikit sebanyak melalui daripada pemilihan ataupun pilihan terhadap kerajaan yang akan memimpin negara kita. Okay. Kita berbaki 3 minit bersama dengan Syafiq. Selepas ini kita ada lagi seorang rakan yang begitu baik, begitu orang kata
akrablah dengan Esrawani ini, terutama sekali melibatkan hal-hal berkaitan dengan belia. Terus sekali majlis belia MBM juga, balik sebelum anggota kepimpinan MBM juga, dan berbaki sekitar lagi 3 minit ini ya, kalau kita boleh recap balik ya secara keseluruhannya kempen sepanjang 14 hari ya, apa yang paling menarik perhatian Syafiq dan terutama sekali melibatkan ya, calon-calon anak muda kita. Are they doing well? Saya rasa ini antara masa politik pilihan raya yang banyak calon-calon muda. Saya rasa lebih daripada 47% orang-orang muda, dan kebanyakannya banyak yang lahir daripada pertubuhan civic dan NGO-NGO belia. Ada juga yang lahir daripada parti politik. Dan kita tengok orang-orang muda ini, mereka ni tampil dengan idea baru, tampil dengan sudut pandang baru kepada tawaran baru kepada Malaysia. Cara berkempen berpolitik, cara juga berkempen fresh juga dah sudah semakin baik dan semakin baru daripada orang-orang baru, orang-orang muda ini. So saya harap ini antara pencetus kepada perubahan yang lebih baik terhadap kematangan demokrasi dan politik di Malaysia. Baik, terima kasih banyak Syafiq kerana bersama dengan kita. Malaysia memilih yang live dari Jejantas, restoran Jejantas Sungai Buloh ini. Ini baru blok kedua. Kita ada lagi 2 blok. Kerana selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas Fazli Zaid yang berintas langsung dari Kuala Nerus, membawakan kepada anda bacaan sentimen semasa di Terengganu, khususnya di Parlimen Kuala Nerus. Dan selepas itu kita masih akan kembali ya. Kita akan kembali untuk bercakap, berdiskusi secara lanjut mengenai undi anak-anak muda, anak-anak muda keluar mengundi secara beramai-ramai esok. Kita akan berhenti seketika. Jumpa lagi selepas ini.